Halo teman-teman, ini adalah momen kami bertiga untuk melompatkan masa liburan pada hari Minggu kemarin. Rencana awalnya kami akan memanggang ikan atau memasak ikan. Namun terlebih dahulu rekan saya Petrus akan mencari ikan tersebut menggunakan pukat. Sementara sambil menunggu ikan, rekan saya Lius memasak air untuk membuat kopi dan setelahnya merebus ubi. Ini adalah anak sungai Sambas kecil yang biasa kami sebut Sungai Ledo, tepatnya berada di Dusun Sempayuk. Lokasi ini sering kami datangi karena masih menyimpan berbagai jenis ikan air tawar yang dapat ditangkap menggunakan pukat maupun jala. Sementara inilah ikan yang berhasil ditangkap teman-teman, dan saya akan persiapkan bambu untuk memanggang ikan tersebut. Ikan yang dipanggang ini akan kita buatkan sambal, kita campur dengan timun kampung, daun simpur, kemudian sambal yang sudah kita siapkan dari rumah. Teman-teman, saya mohon maaf karena proses video selanjutnya tidak dapat saya rekam, berhubungan HP saya sudah drop.